Seorang penerbit rancangan radio akan merasa puas jika rancangan yang diterbitkannya bermutu dan memenuhi kehendak pendengar. Jerih payahnya akan terbalas jika menerima sanjungan dari pendengar dan sanjungan itu menjadi semangat penggalak baginya untuk menerbitkan rancangan yang lebih bermutu. Begitulah hasrat dan harapan setiap penerbit dalam menerbitkan sesuatu rancangan radio, walaupun tidak semua impian itu mencapai kemuncak yang diharapkannya. Berjaya dan gagalnya rancangan yang diterbitkan terletak di tangan pendengar, kerana pendengar adalah hakim yang berhak memutuskan nilai sesuatu rancangan. Radio Brunei yang memulakan siarannya dalam tahun 1957, satu dari dua media elektronik yang dikendalikan oleh Jabatan Penyiaran dan Penerangan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Perkhidmatan Bahagian Melayu merupakan bahagian rancangan radio yang terbesar dengan menyiarkan lebih 60 rancangan setiap minggu dan ke udara selama 16.5 jam setiap hari. Penerbit-penerbit rancangan radio atau lebih dikenali sebagai juruhebah tidak hanya setakat bercakap di corong-corong radio, malah mereka juga menerbitkan rancangan, melaksanakan tugas-tugas rakaman di studio, siaran langsung atau rakaman di luar studio, menyediakan skrip dan tugas-tugas lain. Kerja sendiri pun dia tak mau akun. Saya akan memerangi awak. Menerbitkan sebuah drama radio memerlukan kerjasama dari pelakon-pelakon yang berkebolehan dalam menghidupkan peranan atau watak yang diberikan. Untuk menjadikan drama tersebut benar-benar hidup, memerlukan pula muzik latar belakang dan kesan bunyi yang tepat. Dari ketiga-tiga faktor inilah menentukan mutu sesuatu drama dan menguji kematangan penerbitnya. Cepat sikit. Bertugas di Continuity Studio merupakan salah satu tugas penerbit radio. Di sini, penerbit lebih dikenali sebagai juruhebah kerana peranannya yang menghebahkan berbagai penerangan. Dia mengajak pendengar untuk berhibur dengan nyanyian artis-artis pujaan sambil memainkan piring hitam, memaklumkan waktu dan maklumat yang perlu diketahui umum. Semua sumber suara yang datangnya dari Continuity Studio, sama ada suara juruhebah, piring hitam atau Peter, akan disalurkan ke bilik kawalan utama atau Master Control Room. Juruteknik yang bertugas di sini akan menentukan dan memastikan kawalan paras bunyi dan talian sumbarnya dari studio yang tepat, agar tidak terdapat gangguan dari sumbar-sumbar yang tidak dihendaki semasa ke udara. Rancangan-rancangan yang sudah ke udara itu akan sentiasa pula diikuti yang diterima dari stesen-stesen pemancar untuk memastikan kelancaran siaran yang sedang berjalan. Di sini juga siaran sepanjang hari akan dirakamkan untuk menjadi bahan rojokan jika timbul masalah-masalah yang berbangkit dalam masa siaran. Dari bilik kawalan utama, rancangan-rancangan akan disalurkan pula ke aerial pemancaran yang terdapat di bumbung bangunan Radio Television Brunei untuk dipancarkan ke stesen pemancaran di Bukit Subuk. Stesen pemancaran Bukit Subuk ini merupakan pusat kawalan stesen-stesen pemancaran yang lain terdapat di negara kita, iaitu stesen pemancaran Serasa, Sungai Hancing, Bukit Ambuk, Tutung, Andulau dan Kuala Belai. Pada masa ini, terdapat dua jenis gelombang radio yang dipancarkan oleh stesen-stesen pemancaran tersebut, iaitu FM stereo dan medium wave atau gelombang sederhana. Pemancaran-pemancaran FM stereo di Bukit Subuk, gelombang sederhana Serasa dan Sungai Hancing adalah bagi pendengar-pendengar di daerah-daerah Brunei Muara dan Temburong, sementara pemancaran-pemancaran FM stereo Andulau, gelombang sederhana Tutung dan Kuala Belai adalah bagi daerah-daerah Tutung dan Belai.
Berita memainkan peranan penting dalam media elektronik. Penyampaian berita menerusi media ini jauh lebih pantas dari media cetak dan boleh diikuti oleh semua orang. Berita paling awal yang boleh diikuti menerusi Radio Brunei ialah jam 6.45 pagi yang merupakan berita perdana. Ini bermakna berita tersebut disiarkan oleh kedua-dua perkhidmatan Melayu dan Inggeris. Berita perdana juga disiarkan pada jam 5.30 petang. Lain-lain berita disiarkan pada jam 8 dan 10 pagi, 12.45 tengah hari, 3 petang, 8 dan 10 malam oleh perkhidmatan Bahagia Melayu, 7.30 pagi, 12.30 tengah hari dan 9.15 malam oleh perkhidmatan bahagian Inggeris, sementara 10.45 pagi dan 6.15 petang oleh perkhidmatan Tionghoa. Ceramah itu disampaikan oleh Profesor Madia Muhammad Sulaiman bin Haji Yassin, seorang pensyarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang kini bertugas di Universiti Brunei Darussalam. Majlis yang dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah itu merupakan salah satu kegiatan pusat tersebut. Satu sesi soal jawab juga diadakan. Lebih 200 orang telah menghadiri majlis itu. Untuk mendapatkan bahan-bahan dan penyediaan-penyediaan skrip bagi berita perdana yang disiarkan pada jam 6.45 pagi ini, penyunting-penyunting berita akan bertugas di awal pagi dan ke pejabat sekurang-kurangnya jam 4 pagi. Memang agak sulit untuk menyunting dan menterjemahkan berita seawal itu. Penyuntingan berita di waktu subuh ini biasanya dikendalikan oleh dua orang penyunting. Di bilik berita ini, hamparan kertas yang keluar dari mesin telex sudah sedia menanti. Mesin telex yang dihidupkan secara automatik dari jam 1 pagi ini bekerja terus-menerus selagi ada berita yang hendak disampaikan oleh dua agensi berita terbesar iaitu Reuters dan UPI. Ini adalah bagi berita-berita luar negeri. Sementara berita dalam negeri, bahan-bahan yang hendak disunting telah pun disediakan oleh pemberita-pemberita pada sebelah malamnya, iaitu bagi berita yang tidak sempat disiarkan pada malam tersebut. Pembaca berita pula dihendaki datang sejam lebih awal dari waktu berita itu disampaikan. Ini adalah untuk memastikan pembaca berita berkenaan datang untuk bertugas dan menyemak semua skrip berita yang akan disampaikannya. Sebarang kesilapan dan keraguan dapat diselesaikan lebih awal dalam keadaan masa yang tidak tergopoh-gapah. Satu hal yang perlu diketahui, tugas penyunting berita tidak hanya setakat membuat kerja-kerja penyuntingan, tetapi menjadi jurutaip dalam masing sama. Justru itu, kecekapan penyunting berita mengendalikan tugasnya adalah penting untuk memuatkan seberapa banyak kandungan berita yang dianggap penting dan boleh mendatangkan minat orang ramai mengikutinya. Pentadbiran perkhidmatan radio adalah di bawah penguasaan pengurus penerbitan rancangan radio yang melaksanakan arahan yang diterima dari ketua rancangan-rancangan. Bagi membisai dan memperbaiki lagi mutu rancangan-rancangan yang diterbitkan, pengurus penerbitan seringkali mengadakan mesyuarat dengan pengelola-pengelola bahagian rancangan, iaitu pengelola bahagian Melayu, Inggeris dan Tionghoa. Menerusi mesyuarat ini, apa jua masalah atau cadangan yang berkaitan dengan rancangan radio akan diteliti agar dasar penyiaran tidak bercanggah dengan hasrat dan matlamat kerajaan dalam memberikan khidmat sebaik-baiknya kepada rakyat. Berikutnya rakaman itu dijalankan di Studio E dan siarannya dikeluarkan di Continuity Blue. Rancangan ini bukan disiarkan live. Seperti juga dengan penerbit-penerbit bahagian Melayu, penerbit-penerbit perkhidmatan bahagian Tionghoa menerbitkan rancangan-rancangan mereka sendiri selain dari bertugas sebagai juruhebah di studio siaran.
Perkhidmatan bagian Tionghoa ini menyiarkan rancangan-rancangannya selama 5.5 jam sehari yang bermula dari jam 8.30 pagi hingga 11 pagi dan dari jam 4 petang hingga 7 malam. Siarannya boleh diikuti menerusi perkhidmatan FM stereo 95.9 MHz dan 96.9 MHz serta gelombang-gelombang sederhana 711 kHz dan 972 kHz. Walaupun bahagian ini hanya merupakan satu unit kecil, tetapi kemampuannya menerbitkan rancangan-rancangan dalam bahasa mereka sendiri tidaklah dapat diperkecilkan. Di sinilah kaki tangan perkhidmatan bahagian Tionghoa ditempatkan, di mana kemudahan-kemudahan untuk menerbitkan rancangan adalah sama seperti yang terdapat di perkhidmatan-perkhidmatan Melayu dan Inggeris. Bahagian ini diketuai oleh seorang pengelola rancangan yang mentadbir kaki tangan dan mengawasi setiap rancangan yang diterbitkan. Perkhidmatan bahagian Inggeris dan Tionghoa menggunakan gelombang pemancaran yang sama, iaitu perkhidmatan FM stereo 95.9 MHz dan gelombang sederhana 711 kHz bagi daerah-daerah Brunei, Muara dan Temburong, serta perkhidmatan FM stereo 96.9 MHz dan gelombang sederhana 972 kHz bagi daerah-daerah Tutong dan Blai. Bagi kemudahan pertukaran siaran, kedua-dua perkhidmatan ini ianya ditempatkan di continuity studio yang sama. Di sini, juruhebah bahagian Tionghoa menutup siarannya, sementara juruhebah bahagian Inggeris pula bersedia untuk memulakan perkhidmatannya. Pertukaran seperti ini akan dibuat pada jam 8.30 dan 11 pagi setiap hari serta 4 petang pada hari-hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Perkhidmatan bahagian Inggeris ke udara setiap hari dari jam 6.30 hingga 8.30 pagi dan dari jam 11 hingga 2 petang kecuali hari-hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Siaran diteruskan dari 11 pagi hingga 4 petang, sementara di sebelah malam pula dari jam 8 hingga 10 malam setiap hari. Ini bermakna perkhidmatan bahagian ini memakan masa 7 jam pada setiap hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis dan 10 jam pada hari-hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Waktu siaran selebihnya di gelombang pemancaran yang sama, iaitu dari jam 7 hingga 8 malam setiap hari, diisikan pula oleh rancangan-rancangan dalam bahasa Gurkhali yang dikhususkan bagi askar-askar Gurkha yang ditempatkan di negara ini. Seperti juga dengan perkhidmatan bahagian Melayu dan Tionghoa, bahagian Inggeris juga mempunyai penerbit-penerbitnya sendiri. Bahagian ini juga diketuai oleh seorang pengelola rancangan. Selain dari menyiarkan rancangan-rancangan terbitan tempatan, bahagian Inggeris juga menyiarkan rancangan-rancangan sumbangan badan-badan penyiaran luar negeri, terutamanya dari perbadanan penyiaran British seperti International Money Programme, World Report dan lain-lain lagi. Perpustakaan Piring Hitam, walaupun hanya merupakan satu bahagian kecil di jabatan ini, tetapi memainkan peranan yang sangat besar kepada perkhidmatan radio. Tidak dapat dinafikan bahawa lebih 80% dari rancangan-rancangan yang disiarkan oleh perkhidmatan radio merupakan lagu-lagu hiburan yang dimainkan dari Piring Hitam. Untuk memenuhi keperluan ini, perpustakaan Piring Hitam perlu dilengkapkan dengan sejumlah besar piring hitam. Untuk kemudahan rujukan, bahagian ini dilengkapkan dengan sistem indeks atau katalog seperti yang dibuat oleh stesen-stesen penyiaran yang lain. Dalam beberapa keadaan, kaki tangan perpustakaan akan membantu penerbit mencari dan memilih muzik atau kesan bunyi yang sesuai untuk sesuatu rancangan. Pada masa ini, terdapat kira-kira 30,000 piring hitam dalam simpanan termasuk piring hitam BBC dan kesan bunyi.
Dari jumlah itu, kira-kira 15,000 untuk bahagian Inggris, 6,000 ke 7,000 bahagian Melayu dan 5,000 ke 6,000 bahagian Tionghoa. Di perpustakaan ini, petak gramophone juga disediakan bagi kemudahan mendengar dan memilih piring hitam yang berkenaan di hati penerbit. Pegawai perpustakaan kanan akan sentiasa memeriksa piring-piring hitam yang ada, terutama yang sering digunakan, di samping menerima laporan mengenai sebarang piring hitam yang didapati hilang, rosak atau tidak dipulangkan dalam tempohnya. Perpustakaan Peter merupakan rangkaian perpustakaan piring hitam dan dipisahkan pada pertengahan tahun 1982. Bahagian ini, selain dari mengeluarkan dan menyimpan Peter-Peter rakaman, ianya juga memberikan khidmat menyalin Peter untuk jabatan lain dan pinjaman Peter dalam simpanan kepada penerbit yang menghendakinya. Sejumlah 10,000 buah Peter terdapat dalam simpanan ketika ini yang terdiri dari hiburan tempatan, drama, ugama, rancangan khas dan lain-lain yang difikirkan perlu disimpan. Bahagian pemeliharaan radio terdiri dari dua unit. Unit pertama menjalankan servis dan membaiki peralatan yang terdapat di bilik kawalan utama radio, studio-studio continuity, studio-studio rakaman, studio radio Brunei di Kuala Belait dan bilik radio di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Unit ini juga merancang dan mengubah suai litaran bagi pemasangan studio. Unit kedua pula bertanggungjawab memberikan servis ke atas mesin-mesin perakam Peter Bimbit yang sering digunakan oleh penerbit-penerbit radio dan pemberita-pemberita untuk rakaman luar studio. Di samping itu, pemeriksaan harian juga dibuat oleh unit ini ke atas mesin-mesin teleprinter dan sistem conference 4 kawat yang dipasang di bilik berita. Bengkel pemeliharaan telah dilengkapkan dengan berbagai-bagai alat penguji teknologi moden serta kelengkapan pemeliharaannya yang mampu mengurangkan masa perkhidmatan hingga kepada satu suku dari waktu sepatutnya. Kelengkapan peralatan termoden ini sangat diperlukan oleh bahagian pemeliharaan memandangkan keperluan yang semakin meningkat, di mana tidak kurang dari 50 alat perakam Peter Studio dan lebih 8 sound mixer. Berbagai saluran sedang dalam penggunaan. Perkhidmatan bahagian Inggeris memulakan siarannya di sebelah pagi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim serta terjemahannya. Rancangan tersebut dirakamkan lebih awal di mana pembaca dan penterjemah diundang dalam waktu yang sama. Rakaman seumpama ini akan terus diungkayahkan supaya dapat disiarkan setiap pagi hingga khatam. Menerusi rancangan ini, kandungan Al-Quran dapat difahami dari terjemahannya oleh penganut-penganut Islam khasnya dan penganut-penganut agama lain umumnya yang tidak tahu berbahasa Arab dan ingin meneliti kandungan Al-Quran. Rancangan yang sama juga diusahakan oleh perkhidmatan bahagian Melayu bagi terjemahan ke bahasa Melayu yang juga disiarkan setiap pagi bagi memulakan siaran. Inilah rancangan Rampai Sari. Selain dari penggunaan Peter-Peter rakaman, ada juga di antara rancangan yang diterbitkan disiarkan langsung dari studio. Rancangan Rampai Sari ini umpamanya disiarkan langsung menerusi studio Radio Brunei di Bandar Seri Begawan dan studio Radio Brunei di Kuala Belait. Terdapat beberapa buah rancangan yang disiarkan langsung dengan menggunakan kemudahan yang sama. Siaran rancangan secara langsung ini, selain dari rancangan laporan khas, lazimnya memerlukan sumbangan pendengar atau penyertaan luar, termasuk penulisan
dan skripnya untuk mempelbagaikan kandungan rancangan agar tidak membosankan pendengar dengan mengikut beraneka sudut. Ditambah pula dengan nyanyian dari artis-artis ternama yang boleh mempesonakan pendengar untuk mengikuti rancangan tersebut hingga ke muzik penutupnya. Teloklah kita hubungi Florinda sekarang ya, Sang. Yeah. Silakan, Sang. Assalamualaikum, Florinda. Waalaikumsalam. Apa khabar, Florinda? Di studio Radio Bruna di Kuala Belait ini, persediaan yang sama juga dibuat sebelum lagi rancangan tersebut ke udara. Ya, juru hebah dan artis undangannya hanya menantikan masa untuk dihubungi bagi menyiarkan bahan-bahan yang sudah pun dikumpulkan dan ke udara serentak dengan rakan-rakan sekerja di Bandar Seri Begawan. Sesuai dengan tujuan utama media elektronik ditubuhkan, sesuatu rancangan yang bermutu tidak akan terkeluar dari tiga dasar pokok, iaitu menyampaikan penerangan kepada pendengar, memberikan teladan, pelajaran dan pendidikan, serta memberikan hiburan. Penggunaan bahasa juga memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sesuatu rancangan kerana penerangan yang disampaikan adalah dalam bentuk lisan yang memerlukan pembendaharaan kata yang banyak, jelas, menarik dan mudah difahami. Yang berjaya dalam bidang perniagaan. Jadi, bagaimanakah cara Makcik Seripah membahagikan masa yang tertentu bagi mengurus rumah tangga dan juga menjalankan perniagaan? Terima kasih, Florinda. Adalah saya sebagai suri rumah tangga, saya mestilah pandai membagikan masa untuk membuat perniagaan. Peralatan kelengkapan stesen-stesen pemancar di semua daerah mempunyai kemudahan dan sistem perhubungan serta pemancaran yang sama bagi menjamin mutu penyiaran yang konsisten. Setiap hari sistem penyaluran penyiaran yang terdapat di negara kita ini dianggap terbaik di rantau Asia Tenggara. Saya terpaksa bertugas awal pada pukul 6.30, saya terpaksa pergi ke restoran saya. Begitu pula dengan kelengkapan studio yang terdapat di sini adalah sama seperti yang dibekalkan kepada studio Radio Brunei di Bandar Seri Begawan. Menerusi pencantuman antara peralatan moden dan kepakaran teknologi tinggi, mutu penyiaran tetap terjamin. Meskipun studio Radio Brunei di Kuala Belait hanya merupakan stesen cawangan, tetapi bilik kawalan utama juga diperlukan kerana tanpanya pemancaran tidak dapat dijalankan. Melalui bilik kecil inilah hubungan disalurkan antara studio dan stesen pemancar. Rancangan-rancangan dari studio dipancarkan ke stesen pemancaran Bukit Subuh yang menjadi pusat pemancaran. Dari sini, isyarat dihantar ke stesen-stesen yang lain sebelum ianya dapat diterima ke rumah-rumah. Bagi stesen-stesen pemancar Tutong, Andulau dan Kuala Belait, isyarat yang diterima datangnya dari Bukit Ambuk yang merupakan stesen penghubung dari Bukit Subuh. Stesen pemancaran Andulau ini memancarkan rancangan-rancangan bahagian Melayu menerusi FM stereo 93.8 MHz dan rancangan-rancangan bahagian Inggeris dan Tionghoa menerusi FM stereo 96.9 MHz. Kedua-dua pemancaran ini adalah bagi pendengar-pendengar di daerah-daerah Tutong dan Belait. Kelihatan kerja-kerja pengendaliannya agak rumit, tetapi dengan adanya pekerja-pekerja terlatih, kadar kerosakan dapat dikurangkan. Unit siaran luar radio turut sama memainkan peranan penting dalam kerja-kerja penyiaran. Disebabkan oleh kesesakan tempat, unit ini terpaksa ditempatkan di bangunan tambahan Radio Television Brunei di Jalan Datuk Ahmad, Kampung Perpindahan Brakas. Unit ini berfungsi bagi merakamkan acara-acara luar studio yang dijalankan di semua daerah, mengendalikan rakaman dan siaran langsung luar studio serta pengendalian alat-alat pembesar suara atau PA system bagi rancangan-rancangan tertentu menurut kehendak penerbit. Unit ini juga mengendalikan bilik studio di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Bila saja sesuatu tempahan diterima,
alat-alat keperluan terpaksa disediakan dan diuji lebih awal untuk memastikan kemampuannya. Ini penting dilakukan kerana kerja angkut-mengangkut alat-alat berat ini memang membebankan dan tidak semudah kita mengikuti hasilnya. Tugasnya tidak hanya terhenti di lokasi yang sudah ditetapkan, malah hubungannya ke bilik kawalan utama di studio perlu diuji dan diterima dengan jelas. Kejayaan hubungan siarannya juga banyak bergantung atas kerjasama Jabatan Telekom. Masa yang dinanti sudah tiba. Acara-acara besar seperti musabakah membaca ayat-ayat suci Al-Quran peringkat kebangsaan ini tidak hanya dirakamkan, malah disiarkan langsung sepanjang acara itu dijalankan. Perhatian khusus harus ditekankan agar siaran langsungnya tidak terganggu dan berjalan menurut perancangan. Kehendak penerbit akan dipenuhi selagi tidak bercanggah dengan kejuruteraan. Di sinilah kerjasama erat antara penerbit dan juruteknik siaran luar dan Telekom diperlukan. Membuat liputan seumpama ini memang agak sukar kerana memberikan gambaran pandangan mata untuk disampaikan secara lisan mengendaki daya imajinasi yang kuat dan bahasa yang tepat hingga dapat mempengaruhi daya imajinasi pendengar terhadap suasana yang digambarkan. Jika ini tidak dapat dilakukan, bermakna pengulas tidak berjaya menyampaikan maksud penyiaran. Penerbit yang menghadapi masalah atau terdapat keraguan dalam menerbitkan rancangan, menerbitkan satu rancangan baru umpamanya, akan mendapatkan penjelasan, nasihat atau pandangan dari pengelola rancangannya. Cara perbincangan seperti ini selalunya membuahkan hasil yang baik, kecuali masalah yang agak rumit dan di luar kemampuan pengelola rancangan, ianya akan dirujuk kepada pengurus penerbitan rancangan, ketua rancangan dan pengarah di mana penentuan diputuskan. Dalam erti kata lain, seorang penerbit tidak akan terumbang-ambing atau hilang pedoman dalam menjalankan tugasnya menerbitkan rancangan yang boleh memenuhi selera pendengar. Dari perbincangan ini juga, penerbit mengetahui lebih mendalam dasar dan batas-batas penyiaran yang telah ditentukan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan dalam konteks hubungannya dengan rakyat. As we all know that some of them are really quite popular now, like Cliff Richard, Diana Ross and Paul McCartney. Radio Brunei akan terus memainkan peranannya sejajar dengan kepesatan pembangunan negara sekarang dan akan terus berkumandang dengan memberikan penerangan, pelajaran dan hiburan kepada sesiapa saja yang mendengarnya.